kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Beberapa hari yang lalu, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona atau COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengeluarkan statement yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Pernyataan tersebut pun langsung menuai reaksi kemarahan dari Dr. Tirta, aktivis virus corona sekaligus influencer. Melalui siaran langsung di akun Instagramnya, Dr. Tirta menyampaikan bahwa tidak ada kaitan penularan penyakit berdasarkan status sosial. Diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah itu, Pak Joko Widodo, Bapak itu memiliki berbagai menteri yang jujur saya koordinasinya buruk. Yang pertama adalah Menkes. Ya kan, supir Menkes hari ini melakukan blunder lagi dengan mengeluarkan statement yang menurut saya sangat-sangat mengecewakan, yang jujur kontroversial. Pak Menkes, Pak Terawan, dan Pak Supir, asal kalian tahu bapak-bapak, bahwa kami ini di tenaga medis berjuang tenaga di depan, itu hanya mempertaruhkan nyawa, Pak. Banyak teman-teman saya itu sudah meninggal, Pak. Ya kan, dan banyak guru-guru saya itu sudah meninggal, Pak. Dan ratusan teman saya itu sekarang lagi dirawat, Pak. Asal Bapak tahu nih, Pak Yuri dan Pak Terawan, kalau ngomong tuh dipikir, Pak. Tolong banget, Pak. Jangan mengeluarkan statement yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Anda itu di BNPB mengeluarkan statement barusan, yang miskin menularkan yang kaya. Itu nggak jelas, Pak. Jangan pernah membenturkan penyakit dengan status sosial di masyarakat. Saya itu capek, Pak. Tapi lebih capek teman-teman saya di GD. Anda itu Menkes, jubir Menkes. Anda itu membawa nama pemerintah Indonesia. Susu nggak, Pak? Capek kita berjuang ini, Pak. Capek semua tenaga medis di Indonesia itu capek, Pak. Jadi tolong, Pak, kalau Anda ini mengeluarkan statement yang salah, itu kerja keras kita kayak gak ada harganya, Pak.